Halo semua, ketemu lagi di channel Kakatup, channelnya vlog kegiatan kakak adek untuk hiburan siapapun, dimanapun berada. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, aktifkan lonceng agar selalu update konten terbaru, like kontennya, dan juga sebarkan melalui akun sosial media kalian. Hari ini, Kakatup mau berbagi resep cara memasak nasi goreng. Bahan-bahannya juga simple, menggunakan beberapa jenis kecap, bawang putih, bawang merah, merica, gula, dan garam. Siapkan kecap saus tiram 1 sendok makan. Saus tiram banyak dijual di minimarket terdekat. Lalu siapkan juga kecap asin 1/2 sendok makan. Penggunaan kecap asin ini akan memberi citra rasa asin dan gurih. Jadi penggunaan garam kita masukkan di akhir saja ya guys, agar komposisi bahan-bahan bisa pas dan bikin nikmat. Oh ya, untuk mengukur takaran bahan-bahan, kakak kebetulan pakai alat takaran loh, biar gampang ngukur takarannya guys. Resep lengkapnya terdiri dari 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1/2 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh merica, 1 sendok makan saus tiram, 1/2 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap raja rasa, dan garam secukupnya. Nah, sekarang kita panaskan wajannya. Kita goreng terlebih dahulu sebagai toppingnya. Nah, topping yang kita gunakan ayam dan telur. Ayam kita ambil dari bagian paha ya guys, biar teksturnya terasa kenyal-kenyal. Lalu kita potong ukuran dadu, dikira-kira aja ya guys. Lalu masukkan deh ke wajan dengan minyak goreng sekitar 1 sendok makan saja guys. Kita oseng-oseng tipis, bisa tambahkan garam secukupnya buat seasoning. Setelah matang, kita tiriskan. Selanjutnya, kita masak telurnya guys. Pecahkan telur ayamnya, jangan sampai bareng sama kulitnya guys, soalnya bakal nyangkut-nyangkut saat dimakan. Pastikan hanya telurnya saja ya. Terus kita kocok-kocok deh di atas penggorengan sampai terlihat seperti telur orak-arik. Kalau sudah matang, terus kita tiriskan. Saatnya masuk goreng-goreng. Pastikan pakai wajan besi ya guys, jangan pakai wajan teflon karena kita mau manfaatkan panas besinya agar kecap-kecap yang kita masukkan bisa muncul bau-bau angus gitu loh guys, kayak bau-bau sangit yang sedap kayak di resto-resto. Bahan yang masuk duluan adalah bawang putih. Kita oseng-oseng sampai berubah warna menjadi warna keemasan. Terus masukkan juga bawang merah. Lanjut oseng-oseng ya guys. Terus kita masukkan berbagai kecap-kecapan yang sudah disiapkan tadi. Kecap saus tiram, kecap asin, kecap manis, dan jangan lupa kita masukkan juga gula dan merica. Thank you.
Lalu kita oseng-oseng lagi deh guys. Setelah keluar bau-bau sedap, kita masukkan nasi, telur orak-arik, dan ayamnya ya guys. Kita bolak-balikin nasinya sampai saus-sausnya merata ke seluruh butiran nasinya ya guys. Lalu pastikan juga apinya pol banget guys, karena kita butuh panas untuk membuat bau-bau keluar yang bercampur dengan nasi guys. Jadi kita bolak-balikin nasi, terus kita ratakan deh ke sisi wajan biar butiran nasi kena panas secara merata. Terakhir, jangan lupa kita masukkan ayam yang tadi kita goreng sebelumnya. Oke guys, tara, nasi sudah siap dihidangkan. Kita plating dulu ya guys. Ting 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 ting.